Halo bos, berjumpa lagi dengan saya ya. Untuk kali ini saya akan mereview sebuah jam ya, Jarum 2 bertenaga baterai atau quad, mereknya Nautica ini ya. Jamnya modelnya lucu, unik ya. Kotak gini. Ini jarum 2, perhatikan pergerakannya. Dia berganti tadi lurus di sini ya, lurus di angka tengah sini, menunjukkan bahwa jamnya ini masih kondisi jalan atau hidup ya. Jarum 2, kalau untuk yang otomatis gampang dibuka belakangnya, lihat mesinnya kelihatan jalan. Kalau yang baterai ya seperti ini, dilihat tadi dicocokkan, sekarang udah bergerak ke sini, kondisi berarti masih jalan. Untuk plat bezelnya dia warnanya putih ini ya, warna putih seperti ini, dengan apa namanya dialnya nonjol ke atas berwarna krom. Ini juga berwarna krom jarumnya nih, seperti ini kondisinya. Casingnya menggunakan material stainless steel padat dan halus ya Pak Bos ya, seperti ini padat halus. Ini masih bawaannya, mesinnya buatan Jepang. Jarum 2 kondisi seperti ini. Untuk belakangnya seperti ini ya, ini belakangnya dengan nomor seri nih, A08534L. Nah, Nautica jarang ada di pasaran ini ya, kondisinya seperti ini. Stainless steel, oke, keren seperti ini ya. Dia untuk talinya ini material kulit homemade ya, kulit warna coklat buatan sendiri, homemade, kulit asli ini ya. Nah, seperti ini kondisinya. Sebelum dikirim masih jalan lancar, mesinnya quartz, model tipis, lebar, keren ini. Coba nanti penampakan di tangan ya. Seperti ini Pak Bos, penampakan di tangan. Ini tangan saya gede karena saya berat badannya 90 kilo lebih. Nah, kondisinya seperti ini kalau dipakai di tangan. Oh, keren. Tangan saya juga gede, jadi kalau dipakai orang tangan gede masih cocok ini ya. Kondisi terakhir seperti ini Om Bos. Terima kasih telah menyaksikan review saya kali ini, Nautica model tipis lebar seperti ini ya. Terima kasih telah menyaksikannya, dan kita akan berjumpa kembali untuk mereview jam-jam lucu, unik, dan keren lainnya. Terima kasih.